Hai guys, hari ini Kapolri pertama Raden Said Sukanto lahir. Meski mendapat pendidikan barat dari kecil karena anak priai, Sukanto tak pernah mau diberi nama kecil berbau Belanda di sekolahnya. Saat pindah ke KW3 sekolah, ia sudah memiliki semangat kebangsaan yang disalurkan dengan aktif mengikuti KBI. Sempat melanjutkan kuliah di RHS selama setahun. Ia lalu memilih keluar untuk menggantikan ayahnya yang pensiun. Meski awalnya ragu karena tak ingin kerja di bawah pemerintah kolonial, namun setelah diyakinkan jadi polisi bukan berarti berhenti berjuang, Sukanto pun mantap mendaftarkan diri ke sekolah polisi di Sukabumi. Memulai pendidikan di sekolah polisi pada 1930, dari semua materi ia paling menguasai pelajaran menembak. Setelah 3 tahun digembleng di Sukabumi, Sukanto lulus dengan pangkat aspiran komisaris polisi kelas 3.